Gus Samsudin, pemilik pondok pesantren Burwantoro di Blitar, tengah jadi perbincangan. Dikenal sebagai seorang guru spiritual dan pengusaha properti, uang Gus Samsudin disebutkan tak berseri. Bahkan ia menyebut jika uang mingguan istrinya capai 100 juta rupiah. Nominal itu jadi perbincangan usai videonya viral. Kemarin uang yang tak kasih kemarin itu udah habis atau belum? Pintar. Jadi kan sampean itu kan tak jatah setiap minggu itu kan 100 juta. Gus Samsudin juga menyebut jika uang yang ia berikan sebagai nafkah itu wajib dihabiskan. Kalau sampai tidak habis, uang mingguan untuk istrinya akan ditambah menjadi 500 juta rupiah. Kalau sampai nggak habis, sampean malah kasih 500 juta. Ini untuk satu minggu ini harus habis ini loh ya. Ya, dibelanja nol. Karena cari uang itu sampean pikir susah, mudah tau. Wah, ikan gabus ikan patin, pinjem 100 dong Gus Samsudin. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.